Kira Polinda dia. Teman-teman, hari ini aku mau mereview salah satu burung master saya, teman-teman, yaitu cucak hijau mini, teman-teman. Ini burung ini jantan, teman-teman. Jadi burung ini, coba perhatikan, ini burung ini barusan mandi, teman-teman. Jadi mandinya dicepuk, teman-teman. Mandinya dicepuk, teman-teman. Padahal biasanya mandi di dalam cepuk, teman-teman. Oke, hari ini aku mau mengganti makannya, teman-teman, yaitu ini pisang ini sudah menghari, teman-teman. Jadi tidak, teman-teman. Jadi burung ini perawatannya sangat mudah sekali, teman-teman. Ini burung ini pemakan buah, teman-teman, juga pemakan serangga, teman-teman. Kalau ada jangkrik, saya kasih jangkrik. Kalau tidak ada jangkrik, saya kasih pot dengan buah saja. Kasihnya buat pisang, teman-teman, yang gampang didapat di sini. Oke, teman-teman, burung ini hariannya gacor. Sesuai dengan saya bilang tadi, burung ini adalah burung masteran. Mulai pagi saya, teman-teman. Burung ini tidak terlalu jinak dan tidak terlalu giras, teman-teman. Kita lihat dulu, teman-teman. Tentunya jangan terlalu banyak, teman-teman. Saya kasih satu. Satu panik, satu kulit, teman-teman. Kalau dia lapar, dia langsung mendekat. Teman-teman, saya ganti dulu adminnya, teman-teman. Ini dibuat mandi, teman-teman. Kita buang dulu, teman-teman. Burung cucak hijau, teman-teman. Jadi cucak hijau itu ada dua, teman-teman. Cucak hijau mini dan cucak hijau yang besar, teman-teman. Ini yang ini, teman-teman. Ini jenis kelaminnya jantan, teman-teman. Kenapa saya bilang jantan, teman-teman? Karena di bawah leher, di bawah paru itu hitam, teman-teman. Kalau perempuan atau betina itu di sininya tidak ada hitamnya seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi burung ini adalah burung salah satu burung master saya, teman-teman. Hariannya gacor, sesuai untuk masteran burung murai batu saya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman, sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.